desakan warga menolak adanya keberadaan pembangunan perumahan kalau kemudian makam ini dipindahkan. Warga menginginkan makam tetap di situ, tidak menghilangkan identitas dan jati diri aslinya, sehingga masyarakat datang ke sini dari mana-mana menjadikan wisata religius. Balai Penelitian Cagar Budaya itu datang ke kantor melaporkan hasil penelitian awal. Jadi berdasarkan hasil penelitian awal tadi sudah saya sampaikan juga bahwa memang ada nisan, batu nisan yang umurnya relatif tua seperti itu. Kemudian juga di sisi makam ada bekas bangunan, itu juga terdiri dari bata dengan kapur. Medcom.id, a part of Media Group Network.